Pemirsa, sebanyak 3 desa terdampak banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, namun tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir bandang tersebut. Dan petugas pun menghimbau agar warga tetap waspada dikarenakan intensitas hujan masih terjadi. Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat menyerahkan bantuan untuk para korban banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jumat siang. BPBD Kabupaten Bandung Barat mencatat 3 desa, yakni Desa Sirnajaya, Desa Bunijaya, dan Desa Gunung Halu terdampak banjir bandang. Tidak ada korban jiwa, hanya rumah yang terendam banjir bandang. Dampak dari kejadian banjir bandang kemarin itu ada 3 desa yang telah merendam 18 rumah yang tersebar di 3 desa di Kecamatan Gunung Halu. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dan hanya rumah yang terendam dan juga satu masjid dan satu pesantren. Ada zaman kalau di sini tahu kalau di Hulu pernah, tapi kalau dulu cuma segini tas. Jadi sekarang lebih tinggi lagi banjir. Ya ini aja barang-barang perabotan. Ya. Peristiwa banjir bandang di Gunung Halu tersebut pernah terjadi pada tahun 2017, namun untuk tahun ini yang paling parah. Beruntung peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.